Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di dapur Nyonya Emet. Kali ini kita akan bikin sambal gledek. Kita bikin dulu sambalnya ya. Sambelnya buat sambal sop. Kita masukkan semua bahan cabe. Lupa. Cabenya teman-teman diiringin dulu ya, biar nggak meletup. Sayur angkat, terus taruh lagi. Tambahkan garam, lalu pakai kaldu bubuk non MSG ya teman-teman, yang seperti ini. Kalau saya sambal kayak begini lebih suka campur yang hijau, merah sama hijau, cabai rawitnya itu merah sama hijau. Kenapa? Karena menurut saya ya, cabai rawit hijau itu, cabai cengek itu yang hijau itu lebih memiliki cita rasa. Sambal gledek. Sambal gledek itu khas mah. Khasnya Nyonya Emet. Buat sop enak. Tambah deh minyaknya yang tadi bekas goreng tuh.
Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Shopee berikut ini ya. Bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Sambalnya sudah jadi, tinggal menunggu sopnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman,